Sobat apa? Sobat DN. Hai Sobat Dien, semua kabarnya gimana? Semoga selalu sehat. Dan pastinya aku juga Amin. sebelum sapa-sapa mau ngucapin makasih buat Kak Suci, buat teman-teman dari Sobat Diskus Network atau Dien yang udah ngasih kesempatan aku untuk ngobrol bareng. Harapannya sih bukan lebih ke sharing, bukan lebih ke narasumber sih, lebih ke sharing aja gitu ya. Sama sosok yang tapi tetap, berpengalaman juga. Tetap narasumber ya sore hari ini. Niko bakalan, ini ya sebenernya, sama kita bakalan ngobrol sama Niko gimana sih caranya jadi public speaker yang bagus, terus bisa jadi pembicara yang baik di depan orang ramai. Waduh, keren banget sih Niko ya. Oke. Kok, BTW kan kalau kita bilang apa public speaking, terus kita bilang jadi pembicara yang baik, artinya kan kita harus tahu dulu tuh makna dari pembicara yang baik itu gimana, public speaking itu apa? Kasih tahu dong kok, sharing nih ya, kalau menurut Niko sendiri public speaking itu apa sih kok? Oke, lebih ke ngobrol santai ya, Kak Suci ya izin ya. Jadi harapannya iya dong, gak apa-apa kita santai. Ini juga untuk Sobat Dian yang mau tanya-tanya, bisa tulis di kolom komentar ya kan, atau bisa DM Nikonya langsung, follow IG-nya. Siap, artinya kalau ngomongin public speaking itu kan kalau secara teoritis, waduh, kan keluar, itu kan bagaimana, di mana posisi komunikator berbicara di hadapan para audiens atau ke komunikan yang jumlahnya begitu banyak. Tapi kalau kita terjemahkan lagi adalah bagaimana ada seseorang pembicara yang melakukan komunikasi yang sifatnya berkelanjutan, tapi di hadapan banyak orang. Gitu sih simpelnya. Itu public speaking. Okay. Ya pada intinya adalah kita berbicara terus apa didengarkan banyak orang dan informasi yang kita beritahu itu tersampaikan dengan baik gitu ya. Benar banget. Jadi apa yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik dan dengan jumlah yang banyak audiensnya gitu sih. Oke. Okay. Kok artinya kan public speaking ini apa dibutuhkan oleh semua kalangan ya, atau gimana tuh menurut Niko? Apakah memang public speaking ini hanya dibutuhkan bagi kita nih kaum milenial yang mau masuk di dunia kerja, atau juga Gen Z juga nih harus mulai belajar nih gimana public speaking? Jadi kalau menurut aku simpelnya gini sih, semua manusia itu memang terlahir dengan kemampuannya masing-masing, termasuk dalam kapasitas bicara. Jadi setiap manusia itu terlahir bisa bicara gitu. Jadi kalau bicara public speaking itu penting atau enggak sih, menurut aku penting. Dalam arti gini, siapapun diri kamu sekarang, apapun kesibukan kamu, dan ya tadi kegiatan yang kamu lakukan, percaya atau tidak, public speaking itu menjadi salah satu penopang kredibilitas diri kamu. Jadi kalau ditanya penting atau enggak sih, itu penting menurut aku. Tapi balik lagi sih, walaupun kamu saat ini belum punya wadah untuk merepresentatifkan public speaking tersebut, gue percuma belajar ngomong di depan umum, ngoceh, orang gue bukan MC, orang gue bukan ini, orang bukan itu, ya gak sih? Tapi ya secara nggak langsung ketika ngomongin public speaking, akan ada saat di mana kamu membutuhkan hal tersebut. Jadi menurut aku public speaking itu adalah salah satu dasar yang perlu dipunyai oleh setiap manusia atau individu. Oke, okay. Artinya semua kalangan wajib ya kok ya, harus bisa public speaking, karena memang apa jadi suatu kebutuhan dan juga menjadi tuntutan mungkin di era yang seperti saat ini ya kok. Oh, kalau kita tadi, kalau Niko kan bilang tuh public speaking itu dicoba aja dulu pada intinya gitu ya, semua orang membutuhkan dan gak usah pikirin gue bukan MC, gue gak perlu belajar public speaking karena gue gak perlu ngomong di depan orang ramai, tapi yang pada intinya adalah public speaking ya memang wajib dipelajari karena sehari-hari pun itu sangat dibutuhkan ya kok untuk menyampaikan informasi. Kok tapi kan kadang-kadang di kita nih apa ya, orang-orang ya, enggak semua orang itu punya kemampuan yang sama dan enggak semua orang itu bisa untuk ungkapin apa yang dia rasa. Gitu ya. Jadi gimana tuh kok? Kadang-kadang kan kita suka malu, terus juga kalau misalnya mau tampil di depan orang tuh kayak ngerasa, nanti gue diketawain, atau mungkin ada hal-hal yang jadinya mikirnya, ya udah deh, daripada gue bikin malu diri gue sendiri, mendingan gue gak usah aja belajar public speaking. Gimana tuh kok? Jadi sebenarnya kalau bicara tentang gue gak mau, gue gak bisa, gue gak ada modal, dan lainnya, itu balik lagi tentang, ya tadi, pertama setiap manusia itu untuk memulai sesuatu itu butuh niat. Gitu loh. Ketika kamu sudah punya niat, dan kamu nanti ada saatnya, kalau kita udah punya niat, apapun kesempatan yang ada di depan mata, yang sesuai dengan niat kita tersebut, pasti kita mau coba.
Ya nggak sih? Nah, jadi ketika tadi kamu tanya bicara tentang public speaking dan juga lihat diri kamu, semua manusia tadi punya kesempatan dan punya modal yang sama, yang pasti, kalau mau prosesnya, gitu lah. Jadi ya tadi, okay, kalau semungkin kita punya jam terbang yang tinggi, dan menurut aku berani mulai jam terbang, ya itu pasti bakal ada hal-hal baik yang bisa terjadi di hidup kita, gitu sih. Oke. Okay. Kok artinya kan apa pengalaman jam terbang dan lain-lain sebagainya ya. Kalau Niko sendiri ngawalin karir sebagai public speaker, terus juga jadi MC dan juga apa sekarang jadi presenter di salah satu stasiun TV ya, kok. Itu udah dari tahun berapa sih, kok? Aduh, aku kalau ngobrol sama teman-teman yang ada di sini ini informasi baru ya, tapi kalau ngobrol sama Kak Suci ini salah satu bagian saksi dari perjalananku. Saksi apa? Di 2018 ya kita ya, pernah satu gedung ya. Oke, okay, 2018 ya. Benar. Tapi balik lagi kalau ngomongin tentang public speaking, sebenarnya kalau menurut aku gini sih, semua manusia itu kan punya potensi dan punya kesempatannya masing-masing. Kalau aku secara nggak langsung pertama berawal dari nggak sengaja tanpa diniatin, kuliahnya memang ngambil ilmu komunikasi. Iya, jadi kuliah aku itu ngambil ilmu komunikasi yang secara tidak langsung itu sesuai dengan kita lah. Dan ketika ditanya, di dunia artinya kan apa ya, dari tahun 2018 sampai sekarang tuh waktunya kalau kita bilang lama juga belum terlalu lama, tapi kalau kita bilang singkat juga sudah banyak pengalamannya. Tapi kalau kita lihat kiprahnya Niko nih dari 2018 sampai sekarang, kayaknya banyak senior-senior yang kesusul nih ya, kok ya. Gimana tuh, kok tipsnya, kok bisa sih, apa mungkin buat sobat DN juga di rumah nih ya yang lagi nyaksiin gitu, atau mungkin nanti bakal nyaksiin siaran ulang ya, gimana sih, kok, caranya dari Niko yang nggak pernah bicara depan umum, dari Niko yang diajarin orang-orang, dari Niko yang nggak ngerti apapun tentang public speaking, terlepas background pendidikan Niko memang ilmu komunikasi ya, apa kok yang bisa Niko kasih itu masukannya untuk teman-teman sobat DN biar pede aja dulu ngomong dulu. Niko sebelum terjun, gimana tuh cara buat kepercayaan dirinya? Ya, simpelnya gini sih, kalau balik lagi ya dari statement Kak Suci menyusul, aku pikir enggak sih, aku hanya berproses di porsi diri aku, karena tetap lagu pasti diri gue pribadi bakal selalu ingat orang-orang yang berjasa dalam arti yang pernah ngajarin gue dalam dunia public speaking, orang yang pernah ngarahin gue dalam dunia ini, anu gitu. Jadi gue bakal ingat hal-hal kecil seperti itu. Lalu kalau ditanya, kok menurut Kak Suci atau dan ada, gak boleh ngomong kalau, ya balik lagi deh, kalau menurut aku, kok bisa sih sepesat itu gitu ya, mungkin tuh sobat di sini. Percaya nggak teman-teman, kamu itu bakal bisa maju dan berkembang ketika kamu berada di lingkungan yang suportif. Jadi ketika kamu berada di dunia apapun saat ini, apalagi khususnya di dunia public speaking, ya kamu walaupun kamu terngomong dan lain-lain bla bla bla, tapi kamu tidak mengeluarkan hal tersebut di tempat atau wadah yang tepat, ya kamu bakal tetap jadi dari kamu yang seperti itu. That's why kalau aku pikir berani mencoba hal-hal baru dan ada kesempatan apapun yang di depan mata itu penting. Whatever, terserah nanti hasilnya gimana, terserah, kayak gue itu nggak bisa, gue itu nggak sebagus si dia, gue itu masih belajar. Itu urusan nanti. Nah, kalau istilah kita kan learning by doing. Dan banget kali orang itu memakai konsep seperti itu dan berhasil. Jadi kalau teman-teman udah dapat lingkungan suportif, percaya atau enggak, relasi itu juga menjadi salah satu peranan yang menurut saya penting dalam menunjang diri kita gitu. Untuk mengasah keberanian kita, termasuk ya kesempatan rezeki kita, mungkin teman-teman tahu. Jadi kayak, jangan ada deh istilah kamu sekarang mau, ih ngapain sih gabung sama mbak-mbak, ih ngapain sih gabung sama komunitas kayak gini, atau organisasi, atau kelompok. Atau malah mungkin ngapain sih gabung sama bocah-bocah gini gitu. Selagi itu positif dan baik, menurut aku itu nggak ada salahnya. Karena kita nggak bakal pernah, okay, pintu rezeki itu masuk lewat mana. Dan kita nggak bakal pernah tahu, apalagi saya ya, yang bukan terlahir dari bahasanya, ya pejabat ataupun apa ya, saudagar gitu. Jadi menurut saya salah satu rezeki yang bisa saya cari adalah mengandungi relasi gitu sih. Oke, okay. Artinya gimana caranya jadi pembicara yang baik, harus membuka pintu relasi yang banyak-banyak ya, kok nggak boleh sombong gitu ya. Nah, itu awalnya. Selebihnya ya kayak
kita harus menjadi orang yang, menurut aku juga sih, ketika kamu berani terjun menjadi orang yang disorot orang lain, yes, open mind itu menjadi salah satu hal yang penting. Berani dalam arti menerima masukan dari orang lain, berani belajar orang-orang yang lebih, berani dikomentarin, yang kadang memang itu nggak mudah. Jangan kan orang depan layar, orang kita dikomentarin sama teman aja kadang kita nggak suka kan? Jadi ketika kamu berani mengambil keputusan menjadi orang yang ingin lebih atau level up gitu, ya kamu harus lebih open minded gitu sih. Oke, ini keren ya motivasinya si Kakak Niko. Waduh. Kok artinya kan apa yang paling utama untuk public speaking itu ya, untuk bisa jadi public speaker yang baik adalah hal-hal yang berkaitan sama apa, attitude, terus juga nggak boleh sombong, banyakin relasi, berorganisasi. Dari situ dulu baru kita bisa tuh ngembangin apa potensi diri kita, ngembangin gimana cara kita bicara dengan orang banyak dan lain sebagainya. Kok tips lain dong kalau menurut Niko, apa sih caranya ya biar bisa jadi pembicara yang baik di luar daripada teknis lah, boleh lah Niko kasih tahu kita bocoran teknisnya gimana tuh jadi pembicara yang baik. Karena kan kadang-kadang ini sobat DN juga pasti ngerasa dong, kadang-kadang susah gitu ya mau ngomong di depan orang, terlepas dari rasa nggak percaya diri dan lain sebagainya, tentu banyak faktor di belakangnya. Tapi tips dong dari Niko, gimana sih caranya biar pribadi atau personal dari kita tuh berani untuk nge-branding diri, berani untuk tampil di depan umum, dan berani jadi pembicara yang baik, sehingga ya itu tadi ujungnya bisa sukses entah di karir, di pergaulan, dan relasi lain-lain. Iya. Kalau menurut aku juga balik lagi sih kalau ditanya tips, aku ataupun saya masih menjadi orang yang berproses. Tapi kalau bicara teknis, sebelumnya kita harus tahu dulu deh, dasarnya adalah ketika kamu ingin menjadi seorang pembicara yang baik, mungkin kita dengar, mulailah dari pendengar yang baik terlebih dahulu. Jadi ya menurut aku, kalau teman-teman di sini, ada beberapa hal yang harus dijadikan edit gitu. Dan aku tuh secara tidak langsung tanpa aku niatkan, tentang apa yang kita tanam, itu yang kita tuai terjadi. Jadi aku tuh zaman dulu itu orang yang sering baca novel, orang yang sering ngedengerin orang cerita ke aku. Dan bahkan nonton film yang sampai kadang bahasanya gue gak nyampe gitu. Jadi secara gak langsung dari hal-hal yang ternyata sering kita lakukan, menonton tayangan-tayangan yang level up gitu, bahkan bacaan-bacaan yang mau terserah itu novel kah, bahkan akademik kah, bahkan juga ya tadi kita ngedengar omongan-omongan orang, itu ternyata bisa menambah diksi gitu loh. Kosa kata yang ada. Jadi kalau menurut aku nggak ada salah kalau misalkan teman-teman sekarang, kak, tapi kayaknya kalau gue ngomong di depan itu bahasanya itu aja. Bedakan ya teman-teman. Teman-teman cuma bisa ngatain diksi itu aja, atau teman-teman memang cemas atau grogi ketika berada di depan. Karena itu beda. Jadi kalau menurut aku, teman-teman ini bukan karena apa ya, tidak punya kata-kata atau tidak punya bahasa. Tapi teman-teman cemas. Dan setiap manusia ketika menghadapi situasi yang cemas, punya caranya masing-masing. Ada yang ketika berdiri di depan, ketika ngomong, gemetar. Ada yang matanya ke atas, gitu ya. Artinya seperti itu contohnya. Dan balik lagi, kalau menurut aku, kalau misalnya teman-teman sampai sekarang masih ingin belajar dan ingin mencoba hal-hal baru, nanti lakukan hal-hal sederhana. Baca-baca novel atau nonton tayangan-tayangan yang secara nggak langsung tuh edukatif gitu loh. Bahkan kalau kita, kan makanya ada orang bilang gini, lo itu tentang apa ya yang lo pikirkan, dan biasanya kita pikirkan itu tentang apa yang kita lihat gitu, iya kan? Iya. Dan kalau kamu sering nonton tentang Najwa Shihab dan lain-lain, atau bahkan kalau di TV One itu apa sih? Ya yang debat gitu lah. Artinya, bahasa yang kamu gunakan adalah bahasa-bahasa politisi, bahasa-bahasa yang memang bukan di angkatan kita, bukan sebaya anak umur 20-an, gitu kan? Tapi kamu paham, iya kan? Jadi ya menurut aku, nggak ada salah untuk sekarang mulai belajar lebih untuk terus berproses gitu sih. Oke, artinya apa, jangan terlalu jauh dulu berpikir kemana-mana ya kok, tapi harus pintar juga melakukan aktivitas sehari-hari yang nantinya bisa mendukung kegiatan apa public speaking kita. Kok ada yang nanya nih dari Fatih Helmi, bang, tips ngatasin demam panggung gimana? Oh, gimana sih, nggak kebaca nih. Fatih Helmi ya. Bang, gimana sih cara kita ngatasin depan panggung? Kalau menurut aku tuh sambil, aku ada beberapa poin ya, karena aku punya sedikit koleksi PowerPoint kalau aku sharing materi juga aku izin bacain dan sedikit jabarin juga.
teman-teman, ketika kamu berbicara di depan umum, ada beberapa poin yang perlu kamu perhatiin. Yang pertama, kamu harus persiapkan tentang apa yang mau kamu tampilkan. Baik itu materi, atau bahkan penampilan diri kamu. That's why kadang orang itu nggak suka pede kalau misalkan, ih, gue nggak punya baju ini, rela minjem, rela ini, itu. Itu nggak ada yang salah. Karena teman-teman, itulah yang membuat kita percaya diri atau nggak cemas ketika ada-ada. Tapi ingat, jangan dipaksain. Tetap menjadi versi terbaik diri kamu. Dan kamu tahu apa yang mau kamu bicarain di depan. Karena tadi, kamu bukan model yang pakai baju berdiri, tapi kamu menjadi sosok yang akan menyampaikan sesuatu di depan. Oke? Dan yang kedua adalah, kamu harus tahu siapa yang ada di hadapan kamu. Ketika kamu pede dalam arti, kak, gue itu kalau ngomong di kelas, atau saya itu kalau ngobrol di kelas, ngisi materi, itu pede loh. Tapi kalau saya disuruh presentasi di depan ini, anu, atau bahkan dulu saya waktu zaman sekolah, zaman gue pede. Ketika saya disuruh presentasi di kantor, kok saya nggak pede ya? Karena kamu nggak tahu siapa yang ada di hadapan kamu. Jadi, mengenali halayak atau audiens kita itu penting. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menyamakan bahasa yang kita gunakan. Gitu lah. Arti gini, bahasa yang digunakan ketika ke teman-teman remaja, sama teman-teman di bawah kita, atau bahkan mereka-mereka yang lebih dewasa, itu jelas sangat berbeda. Gitu loh. Jadi selanjutnya, yang ketiga adalah, tanamkan kamu menguasai hal yang akan kamu sampaikan. Sugesti itu memang benar adanya, menurut aku. Jadi kalau kamu kayak disuruh atau diminta sesuatu, eh, lu jadi MC ya? Ih, gue gak bisa, gue belum pernah gitu. Itu tentang sugesti, teman-teman. Coba aja dulu tentang hasil itu urusan nanti, gitu loh. Karena semua manusia yang berhasil saat ini di dunia, bahkan terdekat kita, itu pasti adalah orang yang mau berproses sih, menurut saya ya. Dan pastinya yang selanjutnya adalah, ketika kamu berdiri di depan, kamu harus tanamkan kamu itu lebih dari siapapun yang ada di hadapan. Tujuannya bukan untuk menyombongkan diri, tapi tujuannya untuk membuat kamu yakin buat diri di depan. Oke? Okay? Kalau kamu tidak yakin, kalau kamu tidak pede, dan kamu tidak merasa lebih dari mereka, ya kamu tadi bakal awkward berdiri di depan. Caranya gimana, Kak, merasa lebihnya? Kamu ingat pencapaian-pencapaian yang kamu punya. Oh iya, gue ini orang yang punya pendidikan tinggi, misalkan itu. Oh iya, gue ini orang yang pernah kesana, kesini. Oh iya, gue pernah berdiri di hadapan ini. Oh iya, gue pernah juara ini, gue pernah ranking ini. Hal-hal sederhana seperti itu, pencapaian yang kamu punya, itu percaya nggak? Membuat kamu percaya diri ketika berdiri di depan. Dan pastinya yang terakhir, ketika kamu berdiri di depan, untuk meningkatkan percaya diri kamu, kamu jangan mikirin banyak orangnya. Kamu lihat orang yang ada di depan kamu, yang dia merhatiin kamu. Oke? Okay? That's why kalau berdiri di depan, itu bukan ngoceh ke atas, ke bawah, kayak ini. Tapi tatap mereka yang merhatiin kamu. Oke? Okay? Itu kuncinya. Gitu sih, Kak. Mantap ya tim dari Kak Niko. Nah, jadi Sobat Dian, kalau misalnya apa masih kurang percaya diri, terus juga ngerasa gitu tadi ya, demam panggung dan lain-lain, harus tonton siaran ulang ya, karena tadi banyak penjabarannya ya. Salah satunya juga harus percaya diri, terus siapin materi dan lain sebagainya. Kok artinya kan kita juga harus punya persiapan sebelum tampil gitu. Tapi kan mungkin ada yang dadakan tuh kok disuruh langsung aja, ayo dong maju di depan gitu ya. Atau mungkin untuk kita yang teman-teman mahasiswa atau siapapun ya, Sobat Dian yang bekerja di sebuah instansi, terus tiba-tiba ditunjuk aja gitu, entah sama bosnya atau sama dosen. Tolong dong paparin ini atau jelaskan hal ini gitu, dadakan gitu kok. Gimana sih kok cara ngatasinya tuh kalau misalnya kita bukan bicara di depan orang ramai yang ramai gimana-gimana ya, kok cuman teman-teman satu kantor, teman-teman satu kelas, tapi tetap aja tuh grogi. Menurut Niko gimana tuh masukannya? Ini basic on my experience ya. Jadi kalau menurut aku, boleh. Situasi yang tidak kita siapkan, misalkan seperti itu ya, tiba-tiba mendadak lah, kok gua? Gitu kan bahasa kita. Loh kok saya? Gitu kan. Percaya atau enggak, tanaman yang pertama adalah untuk membuat kamu berani maju ke depan adalah jangan pikirin tentang gue nggak tahu apa-apa dan lain-lain. Ketika kamu memang paham, jangan juga kalau memang kamu nggak tahu apa-apa kamu maju aja. Itu tutorial mempermalukan diri namanya. Jadi menurut aku kalau kamu memang ada di dalam wadah diskus dan tahu dulu ya. Kamu mendengarkan, pasti sebenarnya ada satu atau dua hal yang kamu pahami, oke? Okay? Satu atau dua hal karena kamu ditunjuk dadakan untuk maju. Kalau kamu salah atau kamu tidak tepat, pasti dimaklumi. Jadi menurut aku berani. Yang kamu ambil poinnya,
ketika kamu ditunjuk dalam situasi diskus ataupun hal yang mendadak kamu disuruh maju, misal kalau anak kuliah, kok kuliah tiba-tiba disuruh dosen, coba kamu maju ke depan jelasin. Tanamkan diri kamu, kalau kamu adalah orang yang pantas dan layak untuk bicara tentang itu. Atau kamu adalah orang yang tepat untuk ditunjuk. Okay? Jadi ketika diri kamu merasa kadang, gua insecure loh, atau saya insecure loh ngeliat penjelasan gini gitu, saya nggak nyampe loh bahasa pemikirannya. Tapi walaupun kamu se-insecure, se-nggak paham ya, kalau kamu ditunjuk, ya kamu maju. Kamu berarti orang yang pantas, dan kamu orang yang tepat. Jadi jangan pernah buat diri kamu, nggak bisa bu, nggak mampu. Itu fatal, paham kan? Oh oke, okay. Kamu paham, kamu pantas, boleh bu. Sopannya seperti ini sih, jadi ketika kamu, baik pak, boleh saya minta sedikit waktu, 5 menit atau 3 menit gitu. Kalau memang situasinya tidak memungkinkan, maju aja. Dengan kalimat yang menurut aku perlu buat. Berdasarkan dari hasil ataupun berdasarkan dari diskusi yang saya dengarkan, mohon izin Bapak, Ibu, maaf jika ada salah sebelumnya, harus ada kata-kata yang secara tidak langsung itu menghargai situasi. Jadi ketika kamu disuruh maju dadakan di situasi apapun, tiba-tiba disuruh MC, tiba-tiba disuruh presentasi, tiba-tiba disuruh jadi marketing atau di dunia kerja lainnya, kamu harus pikirin, kamu adalah orang yang pantas, gitu sih. Dan selebihnya adalah tentang, menurut aku itu, tentang jam terbang sih, gitu sih. Oke, jadi artinya kok maju aja dulu gitu ya, terabas aja dulu. Karena tadi Niko bilang juga, kesempatan jarang datang dua kali ya kok. Jadi kalau misalnya itu ada kesempatan, artinya orang percaya sama kita gitu, langsung tangkap aja terus. Nanti kan dia akan mengikuti jam terbangnya ya kok. Benar banget, makanya kayak kalau aku pikir, nggak mungkin sih kayak dari semua audiens kita itu nggak dengerin, pasti ada yang mendengarkan gitu. Iya. Oke. Kok artinya Niko tuh belajar public speaking dulu gimana sih kok? Memang karena terjun di dunia MC terus juga masuk di apa ya ilmu komunikasi, memang udah background pendidikan ya. Kita lepasin dulu background pendidikan Niko deh ya, karena kan di sini Sobat Dian gak semuanya lulusan ilmu komunikasi. Kita lepasin dulu itu, terlepas memang itu backgroundnya. Kan banyak juga tuh ya kok kayaknya public speaker yang memang bukan basicnya dari ilmu komunikasi. Menurut Niko gimana sih kok caranya belajar terlepas dari apa ya, kalau kata kita kan harus banyak baca terus juga yang lain sebagainya, tapi kalau Niko sendiri ngawalin public speaking terus jadi pembicara di depan orang banyak yang sekarang seperti yang sekarang Niko lakukan, itu Niko awalnya gimana tuh? Wow, ya kurang lebih yang aku jawab sedikit di awal sih, semua tuh makanya bahkan ini aku sedikit tanggapi ya. Bahkan banyak mungkin orang atau dari dini, anak-anak SMP, SMA, atau fresh graduate yang disekolahin public speaking, yang tujuannya ada supaya anak ini, anak itu, bla bla. Kalau dari aku pribadi saat ini, honestly aku itu orang yang autodidak gitu. Jadi, learning by doing, kalau bahasa sama yang pernah aku dengar tuh, universitas kehidupan. Waduh. Jadi Niko nggak pakai ini ya kok. Jadi Niko tuh nggak pakai kursus, nggak pakai les, gimana enggak ya? Ini juga catatan nih buat Sobat Dian. Ternyata public speaking tuh nggak harus kursus dari mana dulu ya kau ya. Memang basicnya Niko emang belajar sendiri atau didak sendiri. Tapi Niko punya nggak sih apa kayak panutan mungkin public speaker terus, atau Niko tuh punya sosok yang Niko apa ya? Niko perhatiin terus gimana cara ngomongnya, terus gimana dia tampil dan lain sebagainya. Mungkin bisa kasih bocoran juga tuh ke Sobat Dian, biar Sobat Dian yang sekarang lagi mau mencoba jadi public speaker bisa lihat juga referensinya Niko. Oke. Balik lagi tadi, kalau menurut aku sih setiap manusia atau bahkan setiap kita yang bergelut di bidang apapun, pasti ada dong sosok yang menjadi secara tidak langsung panutan, gitu loh. Walaupun kita nggak bilang itu idola gue ini tuh, tapi itu secara jadi apa ya, patokan diri kita, gitu loh. Kalau aku ada, bahkan aku kan berkecimpung juga di MC gitu. Dan aku tuh bukan yang ngefans atau ngidolain, tapi mencoba ketika aku berdiri di depan, ketika aku membawakan acara formal, aku mengisi nyawanya Coki Sitohang di dalam diriku. Gitu lah. Oke. Okay. Kita punya konsep seperti itu. Melihat, menjiplak ya, tapi yang mengemas dirinya seperti diriku, bagaimana ketika dia lincah. Bahkan ketika aku menjadi MC Pigeon pun, aku mengemas Coki Sitohang, karena itu salah satu pembawa acara Putri Indonesia, kalau kita tahu. Dan kalau aku bawa acara yang non-formal,
Persis atau enggak, ya orang sekitar juga lah dari lampu. Aku selalu mengemas bagaimana cara Robby Purba ngasik di atas panggung, gitu loh. Ngobrolnya, ngasiknya, gitu kan. Dan dia tidak overconfident dengan self-control yang baik menurut aku. Aku coba tenggelami nyawanya di dia. Mudah enggak? Itu enggak mudah sih. Tapi balik lagi teman-teman, namanya hidup ini adalah sebuah perjalanan. Jadi enggak ada salah ketika misalnya teman-teman itu ngerasa proses itu baik, ya lakukan. Kalau misalnya teman nggak bisa, kak, gue nggak bisa kalau kayak Eca nyanemin nyawanya Anya Dwinov, nyanemin nyawanya Najwa Shihab ke diri gue. Cukup kamu lihat bagaimana cara dirinya berbicara, menghadapi situasi ketika berdiskusi, dan lain-lain. Gitu. Terus lebihnya kayak aku bisa nge-MC di beberapa acara, bahkan acara-acara besar, dan mungkin bahkan aku pernah ngisi materi juga di beberapa acara di Lampung gitu kan, dan ada sedikit komunitas di luar Lampung itu. Itu balik lagi sih tentang relasi dan bagaimana kalian punya self-branding di sosial media. Karena menurut aku, sosial media itu menjadi salah satu senjata gitu. Kalau kata orang Lampung, badik gitu untuk saat ini. Gitu dong. Kita perlu punya gitu. Bukan untuk membunuh orang lain. Sosial media bukan untuk ajang menjelek-jelekan orang lain. Makanya aku heran ketika punya ngelihat orang punya masalah, ngejelekin orang melalui sosial media. Dan lain-lain. Bukan untuk ajang itu, tapi tadi, tentang bagaimana kita merawat benda pusaka tersebut. Yes, sama halnya. Kayak badik, bagaimana cara kita merawat dan lain-lain gitu kan. Jadi kalau menurut aku, ketika kamu punya sosial media, tentang kamu ingin dikenal siapa dan kamu punya apa, itu mulailah lakukan. Whatever, other people say like. Karena setiap orang yang memulai, pasti ada, menurut aku, halang rintangnya, jeblokannya, orang yang gak sukanya, hatersnya. Whatever, ya kamu diri kamu, hidup kamu, tanggung jawab kamu sih menurut aku. Kita tuh berdiri di atas kaki sendiri, gitu sih. Benar. Lucu ya. Jadi ya kalau nggak usah pikirin orang lain, dan yang pasti juga apa punya mentor lah ya istilahnya, ya kalau punya panutan, terus juga punya sosok seseorang yang bisa kita ikutin, bukan untuk meniru, tapi ya sebagai sumber inspirasi aja. Kok banyak loh yang ngefans sama Kakak Niko, ada Aji Surahman fans banget sama Kak Niko. Uhuy. Terus ada apa nih? TWD Project Official ya, ngasih gambar api-api dia. Berapi-api dia kok. Hai semua. Kok kayak artinya kan soalnya, ada proses yang Niko jalanin dan itu enggak singkat ya kok. Banyak hal yang Niko kerjakan, terus juga satu sih ya, dari gua kenal Niko tuh ya sobat dia nih, bocor dong kalau kita sudah kenal sebelumnya. Gak apa-apa kan? Oke, jadi sebelum dulu tuh ya sobat Dian, Niko tuh memang orangnya humble banget dan rasa ingin taunya tinggi. Menurut gua itu sih yang bisa buat dia kenapa bisa sampai di puncak yang sekarang. Dan gua rasa ini jangan menjadi puncak ya kok. Yeah. Gua mau Niko lebih bersinar lagi. Gua mau Niko ini bisa apa ya? Bisa mewakili provinsi Lampung lah di ajang apapun itu, di ajang apapun itu ya, di event apapun itu Niko bisa. Kok bicara public speaking ya, Niko juga kan tadi bilang banyak pengalaman, terus juga udah banyak ngisi acara yang apa ya, dibilang ajang nasional juga pernah gitu ya, terus yang lokal ya udah nggak usah ditanya ya kan. Kok artinya kan setiap acara yang Niko bawa tuh punya konsep yang beda-beda. Gimana sih kok untuk sobat DN yang mau misalnya disuruh bawain acara MC misalnya MC lamaran, terus MC nikah, MC akad atau MC apapun ya, acara hiburan, ulang tahun dan lain sebagainya. Menurut Niko setiap apa MC itu harus punya apa sih ya, maksudnya diksi tersendiri ya, atau mungkin Niko punya saran tuh setiap acara MC itu harus punya cara yang beda. Jadi nggak semua acara bisa dipukul rata. Atau mungkin kalau kita pikirkan akad, resepsi dan lamaran tuh hampir sama ya kok, satu kesatuan tuh. Menurut Niko gimana tuh tipsnya untuk sobat DN juga yang mau jadi MC tapi nggak monoton jatuhnya. Jadi nggak kayak ngelihat dia tuh bawain acara ini kayaknya sama aja deh sama bawain acara yang ini, bawain acara ini sama aja tuh. Gimana tuh kok sarannya? Oke, Kak Suci, terima kasih. Kalau menurut aku gini sih, benar kata kamu. Kita itu kadang gini, MC kan sama aja sih modalnya ngoceh doang, cuma beda acaranya gini gitu. Lu kan MC akad nikah, masa nggak bisa sih bawain acara konser bla 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 gitu kan? Jadi teman-teman gitu, aku kalau yang namanya pola itu tidak bisa dirubah, tapi bisa dimodifikasi, gitu bahasanya kan? Dan modifikasi itu bisa ditambahkan dan bisa dikurangi kalau bahasanya kita bicara pola ya. Dan balik lagi teman-teman,
kalau struktural misalnya teman-teman adalah mau belajar di dunia MC akad nikah, ya akad nikah itu begitu. Tapi balik lagi, kalau diksi teman-teman itu tidak mampu seperti orang-orang yang biasa nge-MC wedding bla bla bla, tetap jadi versi terbaik dari diri kamu aja. Jadi kalau kamu menunggu aku bisa, nunggu aku bahasanya apa ya, cekatan dalam bicara bla bla bla, itu nggak bakal mungkin kamu bisa ketemu. Jadi kalau menurut aku sih, balik lagi, kalau kamu sekarang ke depan tuh ada kesempatan gitu menghadapi situasi atau konsep yang berbeda, yang penting itu kuncinya kamu tahu. Kalau bahasa kita kan dulu zaman sekolah, kalau kita ada ujian ulangan, ya kamu harus belajar dulu dari materi yang pernah dikasih gitu. Buka buku cetaknya, atau kamu belajar dari ya catatan-catatan kamu, karena kan dulu nggak ada buka Google gitu, jarang ya kita zaman sekolah ya. Dan kalau sekarang, ya, jadi artinya kalau kamu dapat tantangan yang seperti itu kan sama tantangan atau ujian ya kan teman-teman. So many di YouTube, bahkan TikTok sekarang, kamu ambil konsep atau pola-pola dasarnya. Tips menjadi MC yang baik, ya kan? Tips menjadi MC akad nikah, tips suara bulat, tips bla bla bla. Nggak ada yang salah untuk belajar melihat dari mereka. Karena kalau kita adalah menjadi orang yang cerdas, itu menurut aku orang yang mau terus belajar sih. Tidak merasa lebih gitu. Karena kadang gini, pembicara butuh mendengar, dan ya paham kan, seorang penghibur pun butuh dihibur gitu kan, bahasa kita kan. Okay. Jadi balik lagi, kalau teman melihat ataupun pengen belajar tentang hal-hal yang seperti itu, buka aja YouTube, buka aja TikTok, atau mungkin tanya sama orang pengalaman. Lebih dan kurang ya, urusan teman-teman nanti. Jangan paksain kamu berpengalaman sama dia. Karena kamu menurut aku, mau kamu beli bajunya mereknya sama, bentukan sama, mukanya dibentukin sama, kamu tetap beda gitu. Jadi, be yourself, it's important gitu sih. Iya. Dan satu ya, kok memang apa nggak pernah malu untuk bertanya ya, kok nggak pernah malu untuk belajar dan nggak pernah malu untuk kan pendekatan ke banyak orang. Kok ada yang komen, Anas siapa nih, Anas Hair Prikurnia ngasih jempol 5 sama Niko. Jempol kita cuma ada 4 dikasih 5 sama dia. Banyak jadi dia. Hah? Terima kasih, terima kasih. Iya, terus juga Niko banyak yang sudah gabung kok. Public speaking. Kita udah jam berapa nih? Aku rasanya belum puas ya. Ini juga Sobat Dian juga pasti mau bertanya-tanya. Sebelum berakhir ya, kok ini kan udah mau jam 5 kok. Nggak kerasa ya. Rasanya kok kalau misalnya ada kesempatan, kita bisa ya ngobrol-ngobrolin project apa gitu ya. Kan kayaknya zaman dulu tuh banyak project yang mau kita lakuin, tapi sampai detik ini nggak ada yang jalan, Wak. Iya kan? Oke, okay. Kok sebelum berakhir ya, ini untuk Sobat Dian semuanya yang nyaksiin kita, kan kadang-kadang mikirnya gini, ah dia mah wajar aja bisa jadi public speaker yang bagus, wajar banget, karena memang keluarganya mendukung mungkin, atau memang dia good looking, terus juga, oh wajar dia public speaker karena memang teman-temannya dikelilingi oleh apa, banyaklah ya teman-teman yang juga basicnya MC dan lain-lain, terus juga mungkin dia sudah pernah ikut ini. Tapi kan kita lupain satu hal ya, kalau semuanya yang sudah mulai itu dulu awalnya juga nol, semuanya memang belajar. Semuanya memang nggak pernah ada yang langsung jadi angka 1 kalau nggak belajar dari nol dulu. Kok ada yang ikut nih, pesenmakan.id. Kan Niko keren banget. Memang, Niko tuh keren banget. Aku juga ngefans. Nanti minta tanda tangan ya, Kak Niko ya. Oke, Niko. Gimana tuh, kok caranya untuk Sobat Dian semua? Niko kasih masukan dong. Masukan boleh, pesan boleh, terus juga harapan, apapun. Apapun yang menurut Niko bakalan bisa ngebangun kepercayaan diri dan bisa memberikan apa ya, satu gong lah untuk Sobat DN bahwa jadi pembicara yang baik itu nggak begitu sulit. Aku tuh terima kasih Kak Suci ya, tapi kalau diminta untuk tips ataupun motivasi yang khusus gitu, aku tuh bingung kadang ya gitu, karena aku masih menjadi orang yang terus berproses dan balik lagi sih. Tapi kalau dari apa yang aku rasain gitu sama saat ini di proses aku, kenapa sih kok lu masih bisa saya yakin ini, sepede ini, bahkan walaupun kadang ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu di hidup lo, bahkan ya tadi orang-orang yang kadang nggak suka sama kita itu pasti ada gitu kan. Apa sih yang buat lo? Teman-teman, kita tidak pernah meminta ataupun memilih untuk dilahirkan dari siapa menjadi apa. Hidup itu pilihan tuh benar, teman-teman. Tapi balik lagi, bicara pilihan, teman-teman harus tahu apa yang seharusnya dipilih dalam menjalani hidup. Oke? Okay?
Jadi menurut aku, untuk menjadi orang yang tetap positif dan bermanfaat itu adalah kewajiban setiap manusia yang dilahirkan. Dan balik lagi teman-teman, okay. Tidak bisa kamu paksakan, kalau misalnya kamu nggak bisa menjadi penyanyi, ya jangan dipaksain gitu loh. Cari hal lain, karena nggak ada, menurut aku, nggak ada dan mungkin nggak mungkin ya, nggak mungkin kalau setiap manusia itu nggak punya potensi dalam diri dia. Pasti ada. Yeah. Tergantung diri kamu, lihatlah dari positif yang kamu punya, jangan berfokus sama negatif. Karena selama ini, gue nggak bisa apa-apa segala macam, karena kamu melihat diri kamu dari sisi kurangnya gitu loh. Tapi kalau kamu melihat dari sisi lebihnya, itulah, paham kan? Kamu pasti bakal bisa menjadi orang yang berkembang. Jadi ketika kamu menjalani hidup ini, ya life must go on, hidup kamu akan tetap berjalan, tetap menjadi pribadi yang baik, yang mau berproses, yang mau belajar, dan tadi, apapun yang terjadi di hidup kamu, ingat, kalau kata pepatah aku tuh lupa ya, kalau nggak salah gini, tidak ada yang salah dengan terlahir miskin, tapi yang salah kalau kamu mau mati miskin, gitu lah. Dan konteksnya, miskinnya bukan karena harta aja, tapi tadi, miskin ilmu, miskin pengalaman, dan lain-lain. Itu konteksnya, menurut aku. Jadi, menurut aku, saat ini, teman-teman, sobatin yang ada di sini, tetap menjadi versi terbaik dari diri kamu, carilah wadah yang supportive, gitu, yang selalu bisa membantu di saat kamu ingin mencoba hal baru. Ketika kamu nanti bertemu lingkungan yang secara tidak langsung gampang menjatuhkan mental kamu, bahkan lingkungan yang secara tidak langsung menyerang diri kamu, jangan pernah takut tinggal. Ingat, dengan hal itu, kamu akan menjadi orang yang terus maju. Selebihnya serahkan sama yang kuasa, karena percayalah, kalau menjadi orang yang baik, tidak ada hal baik yang endingnya tidak baik. Pasti sesuatu yang baik atau benar, pasti endingnya benar atau baik juga. Gitu sih. Gila, keren banget ya Niko ya. Itu juga salah satu masukan juga sobat Dian, untuk kita berpikir positif, berlaku yang baik, dan yang pasti juga selalu berdoa ya Niko ya, karena usaha apapun kita kalau nggak direstuin atau nggak diberkahi sama Tuhan juga ya mungkin bakalan sia-sia. Ko, seneng banget ya, gue seneng banget Niko, gue makasih banget Niko udah mau jadi narasumber kita, udah berbagi bersama kita di sini. Karena gue yakin banget, banyak banget ini manfaatnya ya untuk sobat DM juga yang apa sekarang lagi bingung mau jadi public speaker tapi nggak tahu caranya, atau juga gimana sih cara mulai jadi public speaker yang baik. Dan Ko, masih ada yang mau nanya, ternyata Teresia, boleh nanya nggak? Boleh, tanya aja langsung DM ya Niko Anggayu. Walaupun live-nya cuma 1 jam gitu, kalau sobat di sini pengen silaturahmi atau ngobrol dan aku orangnya welcome kok, DM aja kalau mau intens ngobrol di WA itu. Okay. Tapi ingat di porsi yang positif tetap gitu sih. Oke. Okay. Kalau DM minta nomor telepon terus bisa PDKT-an gitu bisa kok. Boleh, aku masih jomblo sih. Cucaya. Oke, Ko, thank you banget ya. Gue bilang makasih yang sebesar-besarnya deh, Niko udah mau ya. Kakak Niko udah menyempatkan waktunya, udah mau berbagi. Semoga jadi ladang pahala untuk Niko, dan yang pasti juga bisa jadi masukan lo untuk Sobat Dian, bahwa nggak ada hal yang sulit, yang penting adalah apa? Mau belajar terus-menerus ya. Nah, Sobat Dian, sore hari ini Niko yang sudah bergabung bersama kita. Semoga juga untuk Sobat Dian yang masih banyak banget pertanyaan ya di benak, karena masih banyak juga yang masih baru-baru mulai bergabung. Anda bisa saksikan ulang tontonannya di Instagram, di YouTube, Diskursus Network ya. Love Kak, tuh. Terus masih banyak yang komen ya. Jadi kalau misalnya masih kurang puas sama Niko, bisa DM, ajak ketemuan, tukeran nomor gitu ya. Niko, iya dong, Niko kan orangnya welcome. BTW kasih waktu juga untuk saya kalau misalnya ada kesempatan kita ketemu ya. Aku menunggu hal itu. Okay. Ko, terima kasih banyak ya. Ko, maaf ya kalau Suci mewakili seluruh tim Diskursus Network ada salah-salah dalam komunikasi kita dari awal sampai sekarang. Sukses terus lah untuk Niko, doa terbaik untuk Niko, dan yang pasti kita tunggu karir Niko, kita tunggu apa karya-karya dari Niko, dan yang pasti juga kita selalu mendukung apapun pekerjaan Niko dan apapun cita-cita Niko. Niko, thank you banget ya. Thank you banget ya. Terima kasih. Semoga masih ada kesempatan untuk kita bertemu lagi. Yeah.